Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys dengan saya tentunya di channel ini. Oke, jadi di video kali ini admin akan mereview dan juga meng-share beberapa tema Open WRT selain tema Argon. Karena dari video admin sebelumnya dan juga menonton dari beberapa konten kreator yang membahas Open WRT, mungkin banyak yang kalian ketahui bahwasanya tema Open WRT cuma ya tema material, bootstrap ataupun tema Argon itu yang paling viral ya sekarang, yang paling banyak digunakan. Sebenarnya masih banyak tema-tema Open WRT yang belum kalian ketahui ya, mungkin teman-teman belum ketahui atau teman-teman sudah ketahui. Jadi bagi teman-teman yang belum ketahui, kalian bisa simak video ini karena admin akan mencoba mereview dan juga membahas tentang tema tersebut. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi lanjut saja guys ya. Di sini admin menggunakan STB HG680P untuk review temanya ya. Ini menggunakan firmware Rere STB. Di sini admin login dulu saja ya sebentar. Oke, seperti ini. Nah, ini ya untuk firmware yang admin gunakan, yaitu menggunakan firmware OpenWRT 21.02 dengan ini punya Rere STB LE28 kernel 5.4.2 ya. Oke, lanjut saja. Untuk review tema kali ini yang akan admin bahas, yaitu tema yang enggak akan upload satu persatu filenya guys ya, karena bukan tema modifikasi ulang. Jadi ini memang default dari bawaan temanya, seperti tema Argon ya, originalitasnya ya seperti itulah tema Argon ya. Jadi kita akan bahas seperti itu. Jadi yang jelas pastikan ada koneksi internet ya, karena kita akan menginstal temanya menggunakan terminal. Oke, di sini admin sudah membuka satu ini blog atau apa ya, ini ya nama blognya ini. Oke, jadi di sini intinya ada beberapa tema yang disajikan oleh apa nih ya, Gajar OpenWRT ini ya, docvpngame.com ini ya. Jadi di sini admin juga pernah lihat dulu ini ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang nggak tahu, jadi admin akan membahasnya itu ya. Oke, lanjut di sini yang ditawarkan ataupun yang ditampilkan oleh blog ini yaitu tema Argon ya. Kalau tema Argon mungkin kalian sudah tahu seperti ini. Lalu ada tema 8G, nah ini juga keren guys ya, tema 8G. Lalu ada tema OpenWRT 2020 ya, ini ya. Lalu ada Open Tomato, nah ini. Lalu ada tema Tano ya, seperti itu. Jadi tema tersebut bisa kalian gunakan di versi OpenWRT 21.18 atau 19 menggunakan terminal ya. Oke, kita coba install di sini. Kita cek dulu di sistem, di apakah sudah terinstall tema-tema. Gak ada guys ya, ini cuma ada materialnya seperti ini. Itu ada bootstrap. Oke, kita coba ke bootstrap. Bootstrap ini kayak tampilan router dulu guys ya, zaman dahulu seperti ini ya, ini bootstrap. Oke, kita ke material saja, lebih elok dilihat guys ya. Oke, ke overview. Oke, kita install saja guys ya. Jadi kita ke terminal dulu. Nah, kita cari nih. Oh ini ya, ini terminal. Oh di sini juga ada guys, sorry. Lalu kita ketik opkg dulu update. Sorry guys ya. Nah ini malah sudah file dulu ya. Nah, kalau begini nggak ada koneksi internet. Enggak ya, buka Google ya. Apa kok enggak bisa? Coba sekali lagi.
Baik guys ya. Bila enggak masalah guys ya. Salah. Oke, lanjut saja. Lanjut ke web ke blog ini guys ya. Nah, di sini ada ini bagi teman-teman yang menggunakan OpenWRT versi 2.1 kalian bisa copy paste perintah ini guys ya. Ini ya, kalian bisa copy paste yang ini. Ini untuk versi OpenWRT 2.1, ini untuk OpenWRT 18, ini untuk OpenWRT yang 19. Jadi ini untuk tema Argon saja guys ya. Ini install tema Argon. Nah, ini contoh ya. Karena admin menggunakan tema Argon versi 2.1, jadi admin copy paste yang ini, lalu kita ke sini, lalu kita paste. Lalu kita tunggu. Ya, ini sudah selesai guys ya. Lalu kita refresh overview dan nah, tema Argon ya. Nah, seperti ini ya, kita perbaiki saja ke file manager, lalu ke USR, ke lib, keluar, lalu luci, lalu overview, lalu ke theme serial, kita ini kita klik edit, kita copy paste ininya guys ya. Ku sebaik ke folder Argon, ke footer, edit, kita paste di sini guys ya, seperti ini, lalu kita save. Oke, jika sudah save, kita klik overview. Sudah jadi guys ya, ini sudah bisa. Oke, ini tema Argon ya. Ini kita cek, ini cuma bertambah tema Argon. Oke, kita install yang lain. Ini untuk OpenWRT 18 yang lainnya ya. Kalian bisa baca-baca di sini seperti yang barusan, cara memperbaiki yang barusan di sini sudah lengkap sebenarnya. Jadi kalian tinggal membacanya jika kebingung guys ya. Lalu di sini ada tema EdG ya. Untuk tema EdG itu seperti ini guys ya. Nah, ini. Admin suka dengan tema ini guys ya. Admin suka dengan tema EdG, maka kita install. Caranya juga sama guys ya. Kalian copy paste yang ini ya, ada icon ini, kertas tumpuk ini, klik seperti ini. Nah, ini sudah ke copy ini ya. Kita ke terminal, di terminal, lalu kita paste, lalu kita enter, kita tunggu saja. Nah, ini sudah download dan ini sudah selesai. Oke, ini sudah selesai. Lalu kita install yang lagi ya, install yang tema OpenWRT 2020. Simple ya, tapi nggak apa-apa lah, kita install juga. Ini pilot guys ya, ini pilot. Oke, kita install yang Open Tomato. Coba install Open Tomato. Kayaknya kalau punya admin bisa OPK update, ini juga bisa kayaknya guys ya. Ini berhasil nih. Lalu yang terakhir yang Tamno. Juga admin suka. Kita paste di sini ya. Seperti ini. Ini lalu kita enter. Kita tunggu prosesnya juga. Oke, ini sudah semua guys ya. Lalu kita ke file manager, kita perbaiki dulu seperti barusan ya. Kok sudah ganti ke Argon nih. Kita ganti ke Argon dulu. Jadi kita review guys ya, satu-satu. Kita ke USR, ke apa, lalu kita ambil dari Argon ya, karena barusan sudah saya ambil.
Ini kalian enggak harus pakai PC ya, pakai HP pun juga bisa. Oke, okay, dulu ya. Kalian juga apa guys ya? Ini juga bisa. Saya. Oke, okay, jika sudah open tomato. Oke, okay, kita ke open tomato, kita tambahkan juga. Ya. Oke, okay, kita copy paste di sini, lalu kita save. Oke. Okay. Ini sudah selesai. Lalu ke Tano. Ke Tano, ke footer, edit. Kita tempatkan di sini. Ya, di atas body ini, guys ya. Save. Dan oke, ini sudah selesai semua. Oke, untuk tema argonnya seperti ini, guys ya. Ini tampilannya seperti ini. Yes. Nah, ini ya. Ini ya. Ini masih ya. Ada zero tier seperti ini. Ini pada net data kayaknya, guys ya. Oke, seperti itu. Lalu ke menu sistem kita ganti ke ini tema yang admin suka nih, guys ya. Nah, simple dan juga menarik tampilannya. Nah, ini ya, guys ya. Wow, keren ya. Keren ya tampilannya ya. Admin suka. Logic servicenya untuk Amlogic ini error. Nah, ini loadingnya ya. Wah, admin suka tuh tema-tema ini nih. Press. Nah, ini ya. Keren ya. Lalu ke open class. Class-nya juga berwarna putih. Dan seperti ini. Keren ya. Mungkin jika kalian senang apa nih ya? Kalian suka senang modif-modif, kalian bisa coba modif yang ini. Kalau kita logout. Nah, seperti ini ya. Sorry guys, di sini admin lupa ada musiknya ya. Pojok ini ada, nah ini ada icon musik. Ini kalian nonaktifkan karena ini ada musiknya juga. Keren ya. Oke, kita coba yang lain guys. Oke ya, keren juga ini. Nah, lalu ke mana guys? Tema yang mana ya? Material jelas sudah. Open tomato. Oke, kita ke open tomato. Kita tunggu dan ya seperti ini untuk tema open tomato. Simple ya, enggak terlalu aneh-aneh kalau open tomato. Kita refresh. Ini bisa guys, pokoknya cuma ke ini saja yang nggak bisa. Ini karena admin nggak hapus cat ya, jadi kayak gitu guys. Ke open class, nah seperti ini sistem net full guys ya, untuk ban seperti ini ya untuk tampilan di depan. Oke, kita sisa satu tema lagi guys ya. Terakhir yaitu tema kesukaan admin juga yaitu tema Tano. Ini simple, keren. Oke, nah untuk di tema Tano seperti ini. Seperti ini ya. Kalian bisa modif sendiri mungkin look dan untuk ini submenu kalian bisa tambah. Ini keren juga guys ya soalnya. Ke open class. Open class malahan makin banyak nih submenunya guys ya. Ini kita klik, biasanya kita klik open class langsung muncul ya. Ini enggak,
ini malah ada supernoon tambahan seperti overview, plugin, ya jadi satu-satu seperti ini guys ya, lumayan guys ya, keren ya. Lalu di sini ada SD mini ya, karena SD mini tunggal ya seperti ini ya, keren seperti ini ya, internet di zero tier langsung ada supernoon dalam. Wah oke, keren guys ya, keren. Oke, seperti itu guys ya. Lalu kita coba loginnya, dan login lucinya. Oke, keren guys ya. Namun yang admin suka dari beberapa tema tersebut, pertama ini tema Tano, admin suka ya. Lalu yang kedua, admin yang suka itu tema apa namanya guys ya, Edga ini ya, Edga ini admin juga suka guys ya, temanya simple dan gak terlalu aneh-aneh. Nah ini ya admin. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini, karena niatan admin cuma ingin mereview dan memberitahukan kepada teman-teman bagi yang belum tahu bahwasanya di OpenWRT sebelumnya tidak ada tema-tema ofisialnya guys ya, dan ya seperti inilah tema-tema ofisialnya. Mungkin kalian ingin modifikasi lagi, monggo dipersilahkan. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, dan bagi teman-teman yang ingin tema-tema tersebut, untuk link blog kan di kolom deskripsi video ini guys ya, seperti itu. Oke, sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.